Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bos semuanya nih ya. Kita menyapa kembali, tentunya memang di Sadang Sajam selalu dengan update-update terbaru ya. Kita biasalah, ini lagi ada desain yang memang harus diperuntukkan ya buat Pak Bos-Pak Bos kalau misalkan yang mau custom inden sesuai dengan keinginan, imajinasi, kreativitas, dan idenya siap kita jadikan karya seni yang nyata, oke? Ini ya beberapa yang udah kita persiapkan dari desainnya. Ini juga pesanan-pesanan udah masuk dari Pak Bos-Pak Bos ya, yang ada di seluruh dunia, oke? Ini udah kita persiapkan juga. Buat Pak Bos juga kalau misalkan nanti, kenapa misalkan di Sadam Sajam produksinya bukan masalah lama ataupun cepat gitu ya, tapi kita menyesuaikan dengan kriteria produksi yang harus tepat sesuai pada waktunya ya. Ini juga nih ya beberapa yang sudah kita persiapkan. Tentunya memang ini pesanan-pesanan yang udah masuk ya. Ini baru basicnya ya untuk awal-awal nih. Pedang-pedang yang emang ya saya gak bakal bilang ini pedang apa, tapi emang ini keunikan, kreativitas, karya seni tingkat tinggi, tingkat dewa, cuman ada di Sadam Sajam tentunya. Sadam Sajam Masterpiece, semuanya bisa dijadikan impian yang nyata, oke? Okay? Ini ada beberapa update terbaru yang udah kita persiapkan, pedang-pedang yang best seller banget ya, Zulfikar, ada banyak juga. Nah ini rumah produksi kita, Pak Bos, oke? Okay? Kita perkenalkan ya, home industry kita. Dan tentunya, nah ini nih, ini juga kemarin banyak yang nanyain, padahal ini belum kita pastikan dibumingkan gitu, diviralkan belum. Cuman belum jadi juga ini udah viral, gimana nanti udah jadi ya. Nih ya, ini Golok Pangoroan, ini juga sudah dipersiapkan buat pesanan-pesanan yang Pak Bos pengen ya. Ini juga dari baja Damaskus atau baja Pamor ya, luar biasa nih. Panjang bilang 60 cm, dan tentunya memang ini nih, ini tanduk rusa ya, diukir naga, dan tak kalah saingnya ini Lion King ada juga nih ya sebelah sini, sama dari baja Palangku, dari baja Damaskus, tentunya memang dengan motif dan variasi desain yang unik ya, luar biasa nih ya untuk bagian pamornya. Ini proses baru 60% ya nih, dari bagian gagangnya juga ini luar biasa nih ya. Detail dari Sadam Sajam Masterpiece itu kalau misalkan ukirannya 3D ya, 3 dimensi, oke. Okay? Timbul, ini Lion King ya, singa, maharaja. Dan variasi dari handle-nya ini dibikin Masterpiece juga tentunya. Belum ada di dunia pokoknya, cuman ada di Sadam Sajam ya. Nah, dari bagian sarungnya juga ini kita tak kalah menarik. Tentunya memang kita selalu memakai bahan-bahan yang premium ya. Nih, oke, okay? Bisa dilihat nih. Ini kayunya kita rahasiakan kayu apa, tapi yang penting ini dengan karya alami alam semesta ya. Luar biasa tuh, mengkilap banget. Ini nanti ada variasi tanduk rusanya juga di sebelah ujung, dan ornamennya juga ini menghiasi sesuai dengan gagangnya ya. Motifnya naga sama ornamen ataupun variasinya juga naga. Oke, kita lagi persiapkan di sini. Nah, kemarin juga kan kalau misalkan Pak Bos request di Sadam Sajam itu bahan-bahan yang digunakan untuk bagian handle-nya apa aja nih ya, udah tersedia banyak nih. Coba ke sebelah sini, coba sini, biar Pak Bos makin bisa melihat ya. Nih, ini tanduk kerbau dengan variasi tribal seperti ini, ada motifnya. Dan tentunya memang dengan ornamen-ornamen yang autentik ya. Ini tanduk rusa, variasi tanduk kerbau, ada logam kuningannya juga. Oke, cakep banget. Nah, jadi yang udah kita persiapkan sebanyak ini ya. Dan memang bisa rasanya itu sangat produktif kalau semuanya. Jadi semuanya bisa dari yang tidak ada menjadi yang ada. Oke? Nih, logam-logam kuningan yang kita proses sendiri dengan proses peleburan, proses penghancuran. Ini juga ada ya. Ini yang Tiger King. Terus untuk goloknya ada, aksesorisnya. Nah, seperti ini. Kurang lebih kita perkenalkan beberapa yang lagi kita proses. Tuh, Naga Puspa juga kemarin yang booming banget tuh, pedang keris Naga Puspa nih. Ini dari aksesorisnya, di logam kuningan udah kita siapin cetakannya ya. Tuh, coba sini, coba ini, kasih lihat lebih detail. Tuh, nah ini dia ya, udah dipersiapkan. Tuh, ini buntutnya ada, tuh, ekor ya. Nah, oke, banyak lah udah kita persiapkan, oke. Gagang-gagangnya juga macem-macem lah pokoknya. Kalau di Sadam Sajam itu kreativitasnya tingkat seni karya tinggi, oke? Okay? Nih, pesanan-pesanan yang udah masuk juga nih ya. Ini yang panjang 1 meter. Sama, wah pokoknya kalau misalkan di kita
Dari yang tidak ada, siap menjadi ada ya. Tuh, yang basic-basicnya pesenan-pesenan udah pada masuk ya. Nah, ini pedang-pedang yang baru beres diproses di tempat, tinggal kita poles, tinggal kita lebih beningkan lagi ya untuk dari bagian bilahnya. Oke, okay? Gitu aja lah ya untuk update kali ini buat teman semuanya. Kalau misalkan pengen diskusi, pengen custom sesuai dengan keinginan, bisa langsung WhatsApp admin aja. Ataupun misalkan pengen diskusi tipis-tipis di komentar aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share juga. Terima kasih.